Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, manapun kalian berada, selamat siang semuanya. Selamat jumpa kembali bersama Abang Mimin di channel YouTube Update Leslar. Update-update seputar Leslar khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar Lovers. Bagi kalian semua yang barusan bertemu bergabung bersama channel ini, jangan bimbang, ragu, dan bingung. Langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah apabila Bang Mimin memberikan info teranyar, teraktual, terupdate seputar Leslar, maka kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan baik para sahabat, dimanapun kalian berada, untuk mulai perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, kita lihat nih ada unggahan dari ibu angkatnya Lesti Kejora, yakni Ibu Riana Sari Arinal ya, Ibu Gubernur Lampung, yang mana di sini kemarin beliau menghadiri acara ulang tahun cucu tersayang ya. Masya Allah tuh ya, berfoto berpose bersama Lesti Kejora, Rizky Billar, dan artis-artis lainnya. Dan ada juga orang tua dari Lesti Kejora tuh, Masya Allah. Dan Ibu Ria Sari Arinal pun menuliskan sebuah caption, Ibu Riana ya, "Selamat ulang tahun Abang L, Lepian Billar, kesayangan Siti, sehat selalu, panjang umur, barokah, jadi anak soleh. Amin ya robbal alamin." Senang sekali hari ini bisa hadir sekaligus melepas kangen sama anak ibu sayang Lesti Kejora dan Rizky Billar. Sehat, bahagia, dan sukses selalu. Akhirnya ketemu juga dengan ayah Kejora dan mama Kejora yang sudah ditunggu-tunggu mau ke Lampung tapi belum sempet juga, hehehe. "Kami tunggu ya Bapak, Ibu, dan Dede sekeluarga, yuk tahun baruan di Lampung," katanya ya. Dan unggahan ini langsung menjadi komentar. Ada Aurelis, "Nah siap Bu, tentu siap. Siap jadi tour guide kalau Lesti Kejora tahun baru di Lampung Bu," katanya tuh ya. Kemudian selanjutnya juga kita lihat nih momen-momen seru, momen-momen haru saat bertemu dengan Lesti Kejora. Iya, dari Lesti Kejora ekspresi senang, sudah lama nggak ketemu, ngomong apa ya, bisik-bisik katanya ya. Selanjutnya juga di sini kita tuh lihat ya, berfoto juga bersama King Nasar juga ternyata di situ ya. Ada juga Umi Elvi Sukaisi, kemudian Abang Rizky Billar, nah Ustadz Maulana juga ya, Masya Allah tuh ya, ada Ustazah Oki juga ada di acara tersebut, Masya Allah. Wow, wow, Lucita Luna yang kemarin barusan lahiran anak kodok ya. Aduh, Masya Allah. "Bertabur bintang hut Abang L, Lepian Billar, kesayangan Bunda Lesti Kejora, Papa Rizky Billar, dan Siti," katanya. Tuh, ada King Nasar, Maulana, Elvi Sukaisi, Oki Stiana Dewi, Lucinta Luna, Menjelitai, Adia Aurelisna, alhamdulillah, terima kasih Ibu. Ada Nana Yusuf, terima kasih. Ada Elis Levi, terima kasih Ibu sayang. Tuh, makasih Bu Riana udah ajak Indra ke acaranya ulta Abang L, Lesti Kejora, katanya itu ya. Masya Allah. Selanjutnya juga di sini kita lihat tuh ya, menghadiri perayaan ulang tahun Abang L, Masya Allah. Ada juga di sini kita lihat tuh ya, "Welcome to Baby L Birthday Party." Wow, ini para ibu-ibu pejabat Lampung OTW ke sana ya, luar biasa tuh. Masya Allah, pokoknya mah berkah, barokah pokoknya ya tuh. Wih, pokoknya keren-keren acaranya ya. Wow, Masya Allah. Dan ini kita lihat tuh hadiahnya. Ih, keren-keren banget sahabat ya. Mantap sekali tuh ya. Aduh. Kemudian selanjutnya kita OTW di akun Instagram Yanti Manis ya. Nah, di sini kita lihat tuh gemes banget Abang L, seru nyium terus-terus senyumnya ya, Masya Allah. Dicium abis pokoknya sama Abang L ya. Dan kita lihat di sini tuh Masya Allah, tabarakallah, Lepian Billar, ada Fatih juga nih. Apa sih minta dicium mulu nih Abang, kasih banyak ciumnya biar puas. aduh jadi ingat kayak adik kayak gini minta kiss bye lagi-lagi katanya ya. Ya benar guysnya, sambil ngegas. Ada Ahmad juga nih, "Ampun nah nih bayi satu memang bikin semua orang gemes," katanya ya. "Abang tergusel marah, jidahnya diciumin," katanya ya.
Duh, masya Allah banget para sahabat ya. Kemudian selanjutnya juga kita lihat di sini ya, masih momen-momen yang sangat luar biasa soal acara ulang tahunnya Bang El yang sangat menggemaskan ya. Ada Girl Sky juga tuh ya, masya Allah. Salpok sama Papa Unanya Abang itu Una nggak akan kemana-mana loh Pak. Rangkul terus, dirangkul terus. Bismillah kalau begitu mah cepet dapat pengganti adik patinya. Mudah-mudahan adik yang ketiga tahun depan. Amin. Ada Zainab juga nih, biasanya kalau Lester begini tanda-tanda bakal ada si Utun ini. Ada Nur Ramatika juga nih, masya Allah berkah selalu kasih sayang kalian ya anak suami dan istri yang selalu ingin berkelikatan. Insya Allah Una segera dianugerahi adik Abang El perempuan karena Una yang pembawaannya manja. Amin. Aduh. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan berkah selalu buat Leslar. Ada juga dari Madesari juga nih, HBD Abang El pinter soleh Pak Soleh, semoga panjang umur dah kelak menjadi anak yang menghormati kedua ortu dan semoga berguna bagi nusa dan bangsa, selalu sehat dan bagi bersama Panda pokoknya, amin. Kemudian ada juga yang berkomentar di sini nih, ya foto ini Leslar, foto ini Lester dihujat di TikTok, katanya nggak mau gendong Gala dan sombong katanya. Udah dijawab lah, orang lagi pada foto masa gendong-gendongan, makanya saya bales. Nggak tahu fans apa oknum sih itu selalu negatif thinking ke idola lain, kasihan bujinya katanya tuh ya. Fans Lester soalnya nggak cuma sama Lester doang, pokoknya ya yang dekat sama Puji terus semua dihujat dan ditawarin Puji ke cowok katanya ya. Ada juga dari Murzaki nih, masa saya, oh iya itu sekarang kan eventsnya lagi debat sama Army juga saling adu argumen katanya. Udahlah biarkan saja, nggak usah dibahas persahabatan, biarkan saja ya. Ada Inayatin juga nih, dan ternyata dugaanku dulu benar ya, Lesti lagi ngidam yang pagi-pagi udah ngerujak terus bawaannya manja terus yang waktu biler sering pegang perguna. Tapi nggak apa-apa, semoga dapat rezeki lagi untuk teman Abang Fatih, amin. Ingin ya rabbal alamin, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan secepatnya. Kemudian selanjutnya kita lihat nih, masya Allah tuh hadiah-hadiah diberikan ya para sahabat ya, dari para fans, para orang-orang hebat, orang-orang baik ya, masya Allah berkah tuh. Barakallah fi umrak Abang Lepian Bilar yang kedua ya. Semoga Abang ganteng menjadi anak pintar, soleh berbakti pada orang tua, sehat, aktif dan panjang umur. Dari onti online-nya Abang katanya itu ya, Muhammad Levian Al-Fatih Bilar pokoknya ya. Ada Kadiyati, Polnesta, Hayati, Ernaso, Yuliani Yuli, Epi Syarif, Yuliani Pajeria, M. Sri, El Gemoy, Rita Damayanti, Trisnani, Sabudoting Leslar, Onti Leni, masya Allah. Hadiah buat Abang El tuh ya, menyusul ya para sahabat ya. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan berkah barokah buat Leslar, Abang El semuanya. Minya Allah ya Rabbal Alamin.